Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau bajak lagi channelnya Mama Ngevlog. Nah, di rumah lagi ada ubi. Ini teman-teman bisa pakai ubi apa aja ya. Kita mau bikin bola-bola ubi buat cemilan di rumah. Ya, ada yang mau pakai ubi ungu boleh, ubi yang warnanya orange juga boleh. Di sini siapin penambah ini ya, manis, gula, juga ada sedikit garam, mau pakai vanili juga boleh. Gulanya opsional ya. Ini ada tepung tapioka sekitar 8 sampai 10 sendok. Nah, ini dia buat isiannya. Ada keju sedikit nih sisa punya anak saya. Ditambah mau pakai gula merah tuh. Jadi sekarang prosesnya kita akan tumbuk ini dulu ya. Ini setelah ditumbuk masukin bumbu-bumbu yang ini, lalu nanti masukin lagi tepung tapioka tanpa tambahan air ya, teman-teman. Stay tune. Nah, ini lagi di lembutin ya teman-teman, lagi ditumbuk, dibantu sama menantunya Mama ngeplog. Sekarang kita lanjut masukin ininya ya teman-teman ya, yang tadi udah saya sebutkan. Jadi, saya ya semuanya masukin ya. Tuh. Ini kalau ubinya ubi ungu jauh lebih bagus teman-teman, warnanya juga ya. Semangat melembutkan. Setelah semuanya lembut dan sudah tercampur rata, masukkan tepung tapiokanya ya teman-teman ya, bertahap ya. Tangan. Keju dulu ya, kejunya mau dua ini mah ya, biar enak tuh. Nih, kita buletin. Ih, mudah banget dan enak banget rasanya nih ya tuh, daripada beli di amang-amang tuh. Dan ini kita buka ya teman-teman. Wow, tuh lihat ya. Ini yang isinya gula merah. Masih panas. Masya Allah, lumer. Ini bola ubi hoheng tuh. Ih, enak banget teman-teman. Bismillah. Duh, ini mah enak banget beneran cemilan teh. Pakai kopi tuh ininya tuh kering gitu tuh. Dalamnya lembut, ada gula merahnya. Dalamnya. Ini serius ya, yang pakai gula merah enak banget. Wah, ini mah campur sama keju. Kejunya kita emang bukan keju yang lumer gitu ya, teman-teman. Kalau kejunya mozzarella mah enak. Gak peres ya, enak ya. Lembut. Musim hujan. Gak peres teman-teman, enak banget. Nanti recook ya teman-teman ya, sama tolong di komen kira-kira Mama ngevlog channelnya mau bikin apa lagi ya. Tuh, karena yang bantuin cowok ya, jadi pengen cepet-cepet beres. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. See you di next video.